susah sekali. Kepalaku pusing. Tugas banyak banget. Tugas bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, IPA. Oh my God, banyak banget. Malah sekali. Sekolah di rumah ini benar-benar menuntutku untuk kerja keras. Walaupun nyatanya semua yang aku kerjakan, aku bahkan tidak paham. Belum lagi di saat aku meminta kota. Ma, minta duit dong buat beli kota. Kota lagi. Kemarin baru minta, sekarang minta lagi. Sudah habis, Ma. Kan buat nugas. Kataku seperti itu. Sudah, sana pergi. Kata ibuku. Jong, kota gak dapet. Uang jajan gak dapet. Mengharap kuota pemerintah, nyatanya entah bagaimana caranya, namaku tak terdaftar, teman-temanku juga tidak dapat. Dahlah, menikah aja. Wait, tidak. Belum siap. Aku tidak siap. Ngomong-ngomong tentang nikah, aku bingung. Kenapa anak-anak yang masih di bawah umur malah memilih menikah? Padahal kan itu berat ya. Aku ingat waktu itu hari Minggu, sekitar jam 9. Tiba-tiba suara mikrofon di musala terdengar. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh persatuan pengantin bahwa hari ini kita mengayu di rumah Pak Al. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh persatuan pengantin bahwa hari ini kita mengadakan mengayu di rumah Pak Al. Untuk kehadirannya diucapkan terima kasih. Aku yang saat itu sedang asik menonton TV terkejut. Pak Al yang rumahnya berjarak 2 buah rumah dari rumahku. Aku ingat-ingat anaknya masih sekolah semua. Yang paling kecil masih TK. Yang nomor 2 masih SMP. Dan yang nomor 3 alias yang paling tua sudah menikah. Apa itu mau menikah lagi? Untuk menjawab penasaranku, aku pun pergi ke dapur nyamperin mama. Al tetangga kita, Mak, yang mau menikah. Kata mamaku. Siapa Mak yang mau nikah? Pak Alnya? Bukan. Itu loh. Anaknya yang nomor 2 yang masih sekolah itu. Aku yang mendengarnya terkejut. Astaga. Tapi kan dia masih sekolah. Dia bisa menikah. Seharusnya di umur seperti itu, mereka harus menikmati masa pendidikan, masa bermain, bukan malah membina rumah tangga, begitu pikirku. Aku jadi berpikir, kenapa
kenapa itu terjadi? Apakah karena pergaulan anaknya? Heran memang, di kampungku untuk pernikahan usia dini itu sangat banyak. Beberapa kali ada pengumuman mangayu, pengumuman rapat pengantin. Oh ya, mangayu itu merupakan berasal dari bahasa Banjar. Itu yaitu di mana para bapak-bapak berkumpul untuk mencari kayu untuk dipakai saat resepsi pengantin nanti. Dan rapat pengantin itu yaitu pembagian tugas. Nah, misalnya bapak-bapak kena tugasnya membikin tenda, ibu-ibu memasak, ya seperti itulah. Kembali lagi ke pengantin. Heran memang, di kampungku untuk orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi itu bisa dihitung dengan jari. Karena kebanyakan anak-anak lebih memilih untuk menikah. Aku jadi ingat percakapanku dengan temanku waktu kami mencuci piring di acara pengantin. Waktu itu, aku dan temanku itu mencuci piring. Kata temanku, "Ti, enak gak sih kuliah itu?" Aku yang mendengarnya pun menoleh. Kemudian aku tertawa. "Ya gitu deh, ada enaknya, ada capeknya. Ya kamu tahulah layaknya sekolah." Aku seperti itu. Kemudian dia menjawab, "Aku pengen loh nanti kuliah." "Wah, benar sekali," kataku seperti itu. "Aku senang kalau kamu kuliah. Kamu mau kuliah di mana?" kataku. Dan kami pun berbincang-bincang sampai larut. Namun kelulusan baru saja diumumkan. Aku terkejut. Aku kira temanku kemarin jadi kuliah. Bukan apa-apa, soalnya bagiku dia itu sangat mampu untuk kuliah. Biaya ada. Semuanya ada. Dia bisa dikatakan orang berada. Tapi ternyata aku mendengar berita dari mamaku, lebih tepatnya. Waktu itu kami lagi makan. Kata mamaku, "Ti, kamu tahu teman kamu itu si Rahmi?" Aku pun mikir, "Rahmi, oh Rahmi, kenapa?" kataku gitu. Kata mamaku, "Dia sekarang kerja loh di tempatnya si Desi." "Kerja di tempat Desi?" "Iya, kerja di tempat Desi," kata mama aku lagi. Dalam hati aku berpikir, "Loh, bukannya dia mau kuliah? Berarti tidak jadi dong." Seketika waktu itu aku bersyukur. Walaupun orang tuaku bukan orang tua yang berada, tapi mereka mendukungku untuk mencapai cita-cita. Sedangkan temanku yang lain, orang tuanya tidak mendukungnya. Banyak kasus seperti itu. Orang tua tidak mendukung pendidikan anak. Heran, kenapa? Alasannya apa? Tapi kembali lagi lah. Semua urusan mereka, aku tidak bisa ikut campur keputusan mereka. Nah, sudahlah, lebih baik aku melanjutkan mengerjakan tugasku.
selesai. Enak sekali. Ternyata tugasku telah selesai. Sekarang aku bisa menikmati masa santaiku. Tugasku sudah selesai, aku mengerjakannya. Gak nyangka sih bisa selesai. Ternyata dengan tekad dan usaha yang kuat, tugas yang banyak itu pun selesai dikerjakan. Sekarang aku mau pergi jalan-jalan dengan temanku.